Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini ya guys ya, dengan cara klik like dan share video ini guys. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, di video kali ini gue mau bahas dan mau kasih tahu ke kalian sebuah modul gaming non-root terbaru lagi nih guys. Oke, jadi buat developer modulnya adalah Pew Pew Project ya guys ya. Dan buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian langsung aja cek link downloadnya, gue simpan di kolom komentar video ini guys. Oke, jadi sebelum lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian ya guys ya, untuk deskripsi fitur atau kegunaan dari modul ini terlebih dahulu guys. Jadi untuk fitur-fitur atau kegunaannya, kalian bisa cek dan lihat di screenshotan ini ya guys ya. Nah, jadi ini itu adalah full fitur dari modulnya guys. Oke, jadi di sini gue sebutin aja salah satu fiturnya ya guys ya. Jadi di dalam modul ini itu guys, terdapat JIT game, ada juga mode game booster, mode gaming, ada fitur performa game, ada fitur untuk menstabilkan FPS, top responsif ya guys ya, CPU GPU boost, dan masih banyak lagi guys untuk fitur-fitur lainnya dari modul ini. Dan seperti biasa ya guys ya, buat modulnya di sini itu nggak gimmick guys, gua udah coba ya guys ya di HP gua sendiri. Gua udah uji tes performa HP gua guys buat bermain game menggunakan modul ini. Dan untuk uji tes ini ya guys ya, di sini itu gua itu nggak kombokan modulnya dengan modul gaming non-root lainnya guys. Artinya guys, di sini itu real ya guys ya, yang gua coba hanya modul gaming yang gua share di video kali ini aja. Modul gaming dari PUP Project ya guys ya. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama lagi, buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, langsung aja kalian cek link downloadnya, gua simpan di kolom komentar video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja guys kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, di sini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan modulnya. Jadi buat bahannya, kalau kalian udah download ya guys ya, untuk bahannya namanya itu performagaming.zip. Nah, ini kalian ekstrak aja terlebih dahulu ya guys ya, buat file zipnya guys. Selanjutnya di sini buat folder hasil ekstraknya yang namanya itu gaming ya guys ya, langsung aja kalian pindahkan atau kalian salin aja ke memori perangkat guys di luar folder. Nah, kalian paste aja buat foldernya ke sini ya guys ya. Kalian klik aja icon biru yang ada di bawah ini guys, atau warna hijau ya guys ya. Nah, kalian tinggal paste aja di sini. Dan di sini kalian tinggal cari aja buat nama foldernya tadi itu adalah gaming ya guys ya, yang ini. Nah, di sini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Dan di sini itu ada tiga bahan ya guys ya di dalam foldernya. Yang pertama di sini itu ada command.txt atau file txt ya guys ya. Nah, jadi untuk command install, command uninstallnya itu udah ada ya guys ya di dalam file txt ini. Kalian tinggal salin paste aja guys. Dan di sini ada modul install dan juga modul uninstallnya. Oke, di sini kalian tinggal buka aja ya guys ya buat file txt command.txt ini guys. Nah, di sini kalian buka aja seterah kalian ya guys ya. Yang penting bisa kalian salin guys untuk commandnya. Nah, di sini guys kalian juga bisa baca-baca ya guys ya buat fitur-fitur atau kegunaan dari modul ini. Dan untuk game boostingnya atau game boosternya itu support buat game apa aja, kalian juga bisa baca ya guys ya di sini guys. Dan di sini guys, buat command installnya itu ada di bagian bawah ya guys ya, di bagian how to install ini guys. Nah, jadi ini tuh adalah command installnya. Ini kalian tinggal salin aja ya guys ya, atau kalian copy aja. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu buat proses pemasangannya, kalian wajib menggunakan aplikasi command ya guys ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Briven ataupun LADB atau aplikasi Bugjigger juga bisa ya guys ya. Nah, di sini kalau kalian tanya di kolom komentar, "Bang, bisa nggak menggunakan aplikasi Qt?" Jawabannya nggak bisa ya guys ya. Nah, di sini gua tegaskan untuk menggunakan aplikasi Qt atau aplikasi Termux ya guys ya, itu nggak bisa guys untuk penginstalan modul gaming non-root kali ini. Oke, kalau udah kalian salin, di sini kalian keluar aja ke home screen HP kalian dan masuk ke aplikasi command kalian masing-masing ya guys ya. Nah, di video kali ini seperti biasa gua menggunakan aplikasi Briven guys. Nah, kalau udah masuk ke aplikasi Briven-nya, di sini langsung aja kalian masuk ke exec command ya guys ya, dan kalian tinggal paste aja guys buat command installnya ke sini. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini ya guys ya buat proses pemasangan modul gaming non-root-nya. Dan di sini kalian tinggal tunggu aja ya guys ya buat proses pemasangannya sampai selesai guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, jadi di sini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya, atau udah sukses.
Nah, kalau udah selesai tampilannya di aplikasi Briven itu seperti ini, guys. Nah, kalau udah seperti ini, udah selesai, guys, ya. Dan di sini kalian juga bakalan lihat, ya, guys, ya, notifikasi dari HP kalian kalau modulnya itu udah berhasil terinstall di HP kalian. Dan di sini jangan reboot HP kalian, ya, guys, ya, kalau kalian udah install modulnya. Jadi, usahakan kalau kalian mau reboot atau nyalakan ulang HP kalian, kalian uninstall terlebih dahulu, ya, guys, ya, buat modulnya supaya modulnya itu bersih, ya, guys, ya, dari HP kalian. Artinya supaya modulnya itu benar-benar nggak ada lagi, guys, dari HP kalian, ya, guys, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, guys, kalian selanjutnya langsung aja uji tes performa HP kalian, ya, guys, ya, buat bermain game. Dan di sini itu buat modulnya itu nggak gimmick, ya, guys, ya, karena gue sendiri udah coba di HP gue dan gue udah buktiin sendiri, ya, guys, ya, buat hasil tesnya, guys. Karena semua modul yang pernah gue share di channel gue, guys, ya, semuanya itu gue coba terlebih dahulu, guys, baru gue itu bikin video ini. Gue pastikan dulu buat modulnya itu work atau enggak, dan ada bugnya atau enggak, ya, guys, ya. Kalau enggak ada bugnya, jadi aman, gue bakalan share ke kalian, guys, buat modulnya. Kalau modul yang ada bugnya itu enggak gue share, ya, guys, ya. Jadi seperti itu, guys. Oke, guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian langsung aja cek link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini, guys. Dan buat kalian yang suka dan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih, guys. See you. Bye.